Kami ini pemilik, kalian itu pendatang, mohon maaf. Tapi seolah-olah tanah yang ini itu milik negara tanpa ada tunjuk bukti, bukti legalitas hukum apa. Dan kami ini dijajak di negeri kami sendiri. Kalau di mana di tempat lain merasakan kemerdekaan Indonesia itu, maka kami belum merasakan itu. Hak-hak kami sebagai warga negara itu belum kami dapat. Puluhan tahun kami dibodohi, didoktrin bahwa ini konservasi, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Loh, ini tanah kami. Karena penolakan ini, belakangan pemerintah tak lagi mengungkit-ungkit rencana pemindahan warga Atamodo. Dan berdalih, hanya akan memindahkan dan menata lokasi penjualan souvenir. Tapi rencana proyek wisata premium tetap dilanjutkan dan terus dikumandangkan.